Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Santri Tani. Bagaimana kabar hari ini sahabat-sahabat? Sehat itu harapan dari kami. Semoga kita saling sama-sama sehat agar sehat saya bisa selalu buat konten semangat. Sampean semua sehat, selalu siap melihat video-video kami. Jadi kita harapan kita sama-sama diberi kesehatan. Amin. Pada kali ini saya akan membuat mall dari Ares atau yang kita sebut dengan hati pohon pisang. Nah, ini buat mall mikroorganisme lokal, kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Apa saja bahan-bahannya? Ya, kita simak. Ya, ini pembuatan mol nitrogen tinggi dari hati pohon pisang yang kita sebut dengan Ares. Bahan yang kita siapkan sederhana, satu Ares, ya, dua gula pasir, tiga air. Ya, alat-alat yang dipersiapkan, satu, ya, parang besar. Yang ini parang kecil, terserah mau pilih mana, yang besar atau yang kecil. Ya. Terus yang kedua ember, ya, ember buat adonan nanti. Ya ini. Ketiga blender, empat jerigen atau galon air. Ya. Sebelum kita mulai tutorialnya, biasakan kita berdoa dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim agar barokah. Yang pertama bahan kita siapkan, ya, 1,5 kg Ares atau hati pohon pisang, ya, karena kapasitas kita pada kali ini membuat mol dengan kapasitas 5 liter air. Yang kedua ini 1,5 kg bahannya, gula pasir, dan ini 1,5 kg kalau kapasitas anu airnya 5 liter. Ya, kita iris-iris bahannya, kita iris-iris dulu nanti di blender. Jangan terlalu besar biar proses pemblenderan enak. Ini sangat mudah didapatkan dari pekarangan-pekarangan, bahkan untuk meminimalisir terjadinya apa, lingkungan kita bisa bersih dengan memanfaatkan bahan-bahan yang biasa dibuang oleh tetangga kita. Kita manfaatkan dengan mol. Ya. Ini khusus untuk pembuatan mol yang kandungan nitrogen tinggi. Sebelum
Bahan kita blender terlebih dahulu, gula pasirnya kita larutkan dulu ya. Kita blender dulu, masukkan semua gula ini. Kita masukkan ke dalam jerigen. Setelah itu, mares kita blender dikit demi sedikit. Kasih air. Kita masukkan juga. Memang agak susah untuk secara halus karena berserat hati bonggol pisang ini, hati pisang ini, pohon pisang ini berserat, agak sulit. Setelah selesai di blender, kita tutup. Jangan lupa tiap pagi dan sore keluarkan gasnya. Kita buka ya pelan-pelan tiap pagi dan sore. Setelah 7 hari selama fermentasi, sampai 7 hari mol ini bisa diaplikasikan. Berapa dosisnya? Dosisnya adalah 100 ml per tangki ya. Untuk aplikasi semprot, untuk aplikasi kocor kita pakai dengan dosis 200 ml per 20 liter ya.
Sekali lagi, aplikasi untuk semprot kita gunakan dengan dosis 200 ml per tangki, kapasitas 14 atau 16 liter. Untuk aplikasi kocor, kita menggunakan dua kali lipatnya, yaitu 400 ml per 200 per 20 liter. Nah, untuk sisa ya, apa itu bonggolnya ini, pohonnya ini kita bisa manfaatkan dengan juga bisa manfaatkan membuat mol juga, yaitu kandungan fosfatnya tinggi. Ya. Adapun caranya persis sama seperti ini dengan kapasitas terserah. Kita hari ini menggunakan kapasitas 5 liter. Jadi bahan-bahannya tadi. Ya. Kalau kita menggunakan dosis yang lebih tinggi ya kita naikkan, tinggal kita mengkalikan saja. Ya, ya umpama kita bikin 20 liter, ya gulanya kita kasih 1 kilo. Ya. Nah ini 8 kilo. Kita caca-caca aja, nggak usah di blender, kita masukkan drum. Ya. Jadi sekali lagi ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Demikian tutorial kali ini, nantikan video kami berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.